15 nominasi di tiket bursa 110 10 untuk kalian layak guys perebutan juara 4 11 16 19 dan 25 Mas Bawan persiapkan bendera konser di tangan kanan silakan Mas Bawan tentukan pilihan terbaik anda. Luar biasa sudah tertancap bendera konser ini. Juara. Habis ini dipersiapkan ada cuca hijau. Tos, ya silakan Tos. Tos silakan yang Tos silakan di sini langsung. Kualitas. 11 16 19 05 Tos. Silakan langsung. Oke guys, hari ini kita ke pedoknya Murai Batu Jarwo Copet yang tadi masuk bursa di tiket 110 mainnya di pojok mewah nomor gantangan 15 tadi ya 15. Oke, nah kita kenalan dulu dong. Nah ini Pak, sama Pak Dokter katanya nih Pak. Iya, Dokter siapa? Saya Dokter Hari. Pak Dokter Hari. Iya. Krunya ini kenalan dulu dong. Mas Inten ini masuk yang ini Mas B. Oke, Jarwo Copet yang megang siapa kok? Gimana? Jarwo Copet yang megang siapa ini? Saya sendiri. Pak Dokter sendiri? Saya burung lima di rumah itu saya sendiri. Wah. Ya, tapi dibantu-bantu sama teman-teman lah. Siap Nina. Karena ini kita orang kerja semua. Betul. Kita mau review sebentar Pak Dokter ini. Siap. Sambil duduk Pak Dokter. Oh, nah okay. Kita ini ya apa? Pengen tahu settingannya ini Pak Dokter. Nah. Kita kan nyampe tadi malam ya ini ya. Nah ini baru ketemu tadi nomor gantangan 15 Mang Nyolok. Yang track sama nomor berapa tuh? Tadi 16 ya? 16. Ya 16, oke ya. Pak Dokter, ini apa nggak repot? Nyeting sendiri? Dibilang repot ya repot, tapi kan hobi mas. Betul. Ah, kalau udah hobi udah beda. Oke. Nah ini kalau untuk Murai Batu Jarwo Copetnya ini di setting berapa nih jangkriknya? Kalau harian 7. Harian 7? Harian 7. Pagi sore? Itu pagi sore, tengah-tengah itu di jam 10. Itu biasanya Mas Birowo ngasih kroto. Sudah saya udah berangkat ke rumah sakit. Siap. Ngasih kroto, habis itu udah. Nanti ketemu lagi ya, saya pulang sepulangnya. Jadi sepulangnya ya. Memang ini riwayatnya setiap hari dia udah tahu kan. Seperti oh gitu ya. Itu. Iya. Soalnya pegangannya lah ya. Pegangan saya. Oke. Okay. Saya juga kaget tadi kok bisa tembus ya. Iya. Oke. Okay. Kalau untuk penjemuran nih kok, ini berapa menit untuk penjemurannya nih? Kalau pas di rumah pagi nih? Pagi di rumah kita biasanya ini ya, apa? Umbaran. Umbaran ya? Iya, umbaran. Langsung dimasukkan umbaran? Masuk umbaran, jam 7, umbarin, sekarang juga kasih kroto di umbaran itu, sampai nanti jam 2 lah, jam 2 udah masuk lagi. Masuk, cuma gitu aja, masuk sangkar lagi ya? Iya. Oke, kalau untuk kroto itu dikasih setiap hari? Kasih setiap hari. Setiap hari kroto ya berarti ya, oke. Okay. Sedikit. Kalau F jangkriknya kok ini pakainya yang biasa apa yang celiring ini? Alam. Yang alam ya, iya. Oke. Okay.
Untuk fur pakai enggak? Fur pakai. Pakai. Pakai top song ya. Oke. Okay. Yang hijau apa yang coklat? Yang coklat. Oke okay, ya, ini rata-rata pakai top song coklat. Oke. Okay. Untuk hari hanya nih kok. Nah, ini kan hari Minggu ya. Pasti libur dong kalau kalau pas ada tiket ya. Iya. Oke, okay. Ini Hamin 1 udah dinaikin enggak ini? Jumat kita sudah mulai terakhir mandi. Jumat. Jumat udah terakhir mandi. Kalau kalau mandinya tadi kok ada yang kelupaan. Mandinya mandi tadi. Mandi 3 hari sekali. 3 hari sekali ya, oke. Okay. Jumat udah, kayak tadi kemarin itu jangkrik sudah naik 10. Betul, nggih. Okay. Iya toh. Sudah koto. Habis itu sore juga sama, jangkrik 10, Sabtu jangkrik 15. Sabtu langsung naik 15 ya? Ha-ha. Pagi sore? Pagi sore. Itu udah ini ya kok, nggak keluar lagi ke umbaran ya? Udah dia udah ada istirahat. Total ya? Oke. Nah, untuk persiapan hariannya kok? Paginya? Pagi, kok saya kan habis sholat subuh ya? Sholat subuh saya kasih pakan, udah. Gitu ya? Ha-ha, sudah. Jam 10 nanti Mas Bi ke rumah, ngasih kroto, tutup lagi. Karena saya sudah di rumah sakit. Betul, oke. Udah, nanti pulangnya ketemu saya lagi, sudah. Nah, untuk yang lain kok, kan 5 ini. Ini disamain gak sama yang murid batu Jarwo Copet ini? Rata-rata yang lain itu juga jadi trotol. Trotol ya? Iya, jadi mereka sudah tahu, pola makannya sudah tahu. Oke, ini dari Ngawi sendiri kok ya? Ngawi sendiri, oke. Nah, ini guys tadi juara satunya ya nih. Nah, Moncer. Ini di bursa 110 Murai Batu Jarwo Copet. Boleh tengok sebentar murainya? Nah, soalnya nanti kan mau main lagi ya. Di tiket berapa kok? Kosong tadi berapa ya tadi ya? Kuenya Mas Pri ya. Ya lumayan lah, 550-an. 550 ya. Oke. Okay. Nah, ini guys. Ini kalau boleh tahu ngurak berapa kali kok? Ini ngurah 2 kali. 2 kali ya, 2 okay. Kali mampung ya. Okay. Ini maksudnya kebalak ya? Ada nias dia, tapi enggak. Okay. Ada darah nias dia. Katanya punya penangkaran sendiri kok. Ada berapa induk di rumah? Ada 3. Tiga induk ya? Iya, 3 pasang. Berarti ini anakan sendiri ya? Bakal. Bakal ya? Bakal, tapi ini udah mulai naksir ya, betina kita ya, Bi ya? Berarti ini kan bukan dari hasil penangkaran sendiri ya, tapi gaco ya, dari luar ya, kok ya. Oke, ini Murai Batu Copetnya guys. Dia kalem. Di lapangan powernya tembus, main di pinggir soalnya. Tadi kita sempat ini kok, ngesut sebentar. Tak terakhir sama gantangan nomor 16 tadi kok. 15-16 ya. Nah itu. Ini masih tinggi nih. Nah, belum puas ya. Diminta lagi. Ini kita mandikan. Ah, ini untuk main kok. Tadi kalau untuk main nambahin jangkrik kok. Kita nambahin satu. Satu tok ya. Satu tok. Untuk sesi kedua ini nanti berapa? Nanti kita lihat dulu kondisi ini kan panas banget ya. Yeah. Mungkin nanti kita mandikan. Terus mandikan, nanti kita lihat kondisinya ya. Dia kan juga makhluk hidup toh. Kita lihat kesiapannya dia kayak gimana. Kok ada tambahan suplemen enggak kok untuk burung kok? Ini kan Pak Dokter ya. Mohon maaf ini biar teman-teman tahu lah ya. Tambahan suplemen ya? Ada enggak? Yang jelas kebersihan kandang. Kebersihan kandang ya. Wajib ya kok ya? Wajib. Wajib kebersihan kandang. Apa ya? Seminggu sekali saya kasih minyak ikan. Udah enggak ada lagi. Enggak ada lagi ya. Cuman minyak ikan kok ya. Fur 2 minggu, 3 minggu pasti saya udah ganti. Walaupun dia makan apa nggak makan, udah saya terus ganti. Ganti ya, oke. Ini teman-teman ya, di rumah kita bersama Pak Dokter, kita punya murid, kita harus jaga kebersihan kandangnya juga. Tetap menjaga kesehatan burung kita ya. Kalau ada pas kotoran, jangan sampai numpuk ya Pak Dokter ya. Jangan. Jangan. Oke Pak Dokter, terima kasih atas reviewnya. Sama-sama. Nanti bisa di ini tengok di SRTV kok. Nah, kita dari Kudus ketemu Murai Bagus punyanya Pak Dokter ya. Nah, ini alhamdulillah juara 1 dia. Oke, sukses kok, nanti semoga maksimal lagi kita ketemu di lapangan kok. Oke. Kata-kata kok. Jangan lupa dan jangan sering menyerah. Siap. Pasti akan membuahkan hasil. Sabar. Oke, berusaha. Siap kok. Terima kasih kok. Sama-sama.
16.